Kembali lagi di channel Siska Fadila yang hadir dengan informasi-informasi terupdate dan yang sedang viral hari ini. Pesan terakhir Ki Mantep Sudarsono. Dikutip dari Tribun Solo, pesan terakhir Ki Mantep Sudarsono ingin wayang Werkudara mengiringi ke tempat peristirahatannya. Petugas membawa wayang Werkudara sesuai amanah Ki Mantep Sudarsono semasa hidup di Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Solo, Jumat 2 Juli 2021. Semasa hidup, Ki Mantep Sudarsono berpesan kepada keluarganya tentang satu hal. Dalang kondang itu ingin jika meninggal turut disertakan sebuah wayang bernama Werkudara kesayangan miliknya. Amanah dari sang ayah itu pun dijalankan oleh keluarganya. Petugas ber-APD lengkap memasukkan peti jenazah ke ambulans. Ada seorang petugas sembari membawa wayang berukuran 1,5 meter itu. Wayang itu hanya mengantarkan sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Wayang jenis Werkudara memiliki warna bagian atas hitam dan dibalut dengan ornamen keemasan. Anak pertama Ki Mantep Sudarsono, Medot Sudarsono, mengatakan ayahnya ingin ditemani bersama satu wayangnya jika dibawa ke kuburan. Dia menambahkan juga tak mengetahui kenapa Ki Mantep Sudarsono ingin ditemani wayang Werkudara tersebut.